interpret ke makam seperti apa sih? Puasa kemarin, terus Mavi. Lebaran memang aku belum kesini ya, belum ke makam. Almarhum sama almarhumah, terus sama kemarin aku berhubung juga. Ya udah, ini sekalian kesini ya, sekalian mau datang bala juga. Mam, ini ajak kedua putrinya nih untuk ziarah. Seperti apa sih mungkin? Apalagi yang paling kecil ya? Iya sih, dari kemarin antusias banget. Apa besok mama mau ke gala, mau jalan-jalan, mau ikut guys, mau ikut guys, mau ikut banget gitu. Ya sekarang gitu dan tunggu ya mau jalan apa sih, kan udah direncanakan lama ya, kita mau ke tempat gala dan juga makan yang harus sama Kaica sudah lama rencananya dan sebetulnya sebelum aku mungkin ya aku masih apa masih Ramadan udah aku agendakan, cuma waktunya ya waktunya belum bisa-bisa ya kerjaan juga banyak ya udah sebenarnya sekarang sih lah belum bisa apalagi Cika mungkin gimana ya, hari ya. Ini nyekar ya gimana deh iya tadi kan kopinya udah naik Cika. Mama ngajakin aku kesini, terus yaudah gitu. Mama tadi juga pulang sekolah jemput aku kan, aku ngajar ujian, terus langsung kesini pulang sekolah. Gimana nih? Maaf. Ya seneng sih bisa kesini, karena kan udah lama gak kesini. Udah berapa lama? Udah lama ya, dari sebelum Ramadan. Iya, terakhir kita baru dua kali ini ya kesini. Terakhir kesini kan apa makannya belum kesini ya. Kalau sekarang udah ini ya, udah apa kesini. Ya, alhamdulillah banget. Udah rapi juga kan ya bersyukur lah terharu aja karena kita juga kan memang keluarga besar kita memang rata-rata dari apa nenek kakeknya Cika juga ya jadi sama bapak ibu aku juga sama kan bersampingan itu juga ya terharu itu masih ada rasa khawatir sama main kan kalau udah itu udah pasti ya. Udah pasti karena kita selalu biasanya curhat apa? Curhat sih, biasa sehari-hari itu curhat tentang anak, curhat tentang rumah tangga, saat pertama hubungin Pak Haji, tanggapan Pak Haji gimana? Welcome apa gimana? Kalau tanggapan Pak Haji baik-baik saja karena memang kita komunikasi kan baik. Waktu hal kemarin yang itu. Udah ya. Selain silaturahmi apa sih yang mau dibicarakan? Gak ada sih, hanya silaturahmi aja. Mau silaturahmi terus ya. Kita kangen banget sama Dala. Ada hal penting mungkin? Ada hal penting mungkin yang ingin dibicarakan sama Pak Haji? Hal penting ya penting semua sih penting semua cuma ya silaturahmi lah intinya kita silaturahmi. Hal penting apa nih yang kira-kira mau diungkapkan? Iya lebih ngebahas ini kali ya ngebahas ke gala perkembangan gala ya kan angin gala juga banyak juga. Sama soal makam mungkin dibahas juga kan nanti soal makam. Soal makam, iya kemarin kalau makam kan udah baypon ya, memang ada kabar terus tadi juga sempat ngomong juga. Tapi ya respon saya sih
katanya kan mau dibongkar, gimana reaksinya? Aduh. Kalau harusnya dia lo Ais terakhir ketemu Gala kapan? Ais terakhir ketemu Gala kapan? Pas 7 hari almarhum, udah lama juga. Berarti langsung ke rumah Gala langsung ya, Bun? Ke rumah Gala. Ini ya, mau langsung ke rumah Gala ya. Oke. Kemarin kan udah masalah kan sama Pak Haji gitu. Mungkin kedepannya mau jadi seperti apa? Dengan Pak Haji komunikasinya. Ya kalau komunikasi ya komunikasi aja, saling berkabar soal apa ya, soal perkembangan Gala gitu. Pun mendadak kan Bunda sama Pak Haji dengan adanya kumpulan juga nanti gimana? Sebetulnya komunikasi aku sama Pak Haji enggak pernah ada masalah. Pak Haji sangat baik sama Pak Haji. Ya mungkin karena status kemarin aku masih aku miris aja sih. Ayo langsung yuk. Saya takut sama saya. Ya. Thank you, Bunda.